Welcome back to my channel. Di channel ini saya akan mereview dan membuktikan situs-situs penghasil uang ataupun koin currency yang beredar sekarang legit atau scam, agar teman-teman semua terhindar dari kerugian saat berinvestasi, baik secara finansial maupun waktu teman-teman. Maka saya berharap dukungannya teman-teman semua dengan cara like videonya dan jangan lupa subscribe di channel ini, agar teman-teman tak ketinggalan informasi terupdate tentang situs-situs penghasil uang secara online ataupun koin currency. Oke, kita langsung saja ke websitenya. Jadi setelah terdaftar nanti kita akan dikirimi website. Websitenya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman langsung login. Kita juga akan dikirimi ID login sama passwordnya. Nanti untuk passwordnya nanti teman-teman bisa edit langsung ya. Oke, saya akan login. Untuk sementara saya sesuai ID saya. Nah, begitu login nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman nanti tinggal mengedit. Di sini teman-teman bisa tekan profil. Pilih profil yang ada di sini. Kemudian teman-teman bisa melakukan ini data diri ini untuk di upgrade. Sebentar ya. Di sini teman-teman bisa isi di sini nanti nomor KTP-nya ini perlu diisi, terus email, tempat lahir, tanggal lahir, telepon, terus nomor HP yang kita sudah daftarkan tadi di awal. Seperti itu teman-teman, kemudian alamat dan kode pos, kemudian kita tekan di sini upgrade. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk bank dan semuanya sudah ada di awal. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana caranya posting di sini. Sebelum posting teman-teman juga harus sudah mempunyai yang namanya sudah harus mempunyai namanya ini stok pin aktif. Artinya teman-teman setelah melakukan, jika teman-teman begini, kalau teman-teman mempunyai member yang sudah direkrut, otomatis membeli produk, kemudian teman-teman store kepada perusahaan atau upline Anda, maka Anda akan mendapatkan namanya stok pin aktif. Di sini saya sudah mempunyai 6 stok pin aktif. Saya tunjukkan di sini stok pin saya. Nah, ini ada pin pendaftaran, kita lihat. Stok pin saya dilihat apa saja yang ada di sini ya. Ini saya masih mempunyai silver sebanyak 5. Teman-teman bisa lihat silver sebanyak 5 dan diamond sebanyak 1 ya teman-teman. Nah, ini stok pin aktif saya. Jadi saya akan mencoba menunjukkan bagaimana caranya posting di sini. Nah, kita tekan pohon jaringan, kemudian kita tekan genealogy tree ini. Kita roll ke bawah, kita mau posting di sebelah mana ya teman-teman. Ini yang ada di bawah saya semua. Jadi kita di sini siapapun downline kita, orang yang kita posting, kita bisa melihat melalui jaringan ini teman-teman. Jadi di sini kita tidak bisa bohong ya, jadi ini transparan. Kita kasih data ini, saya tolong dipostingkan. Pasti ada di sini kalau sudah masuk begitu teman-teman. Ini akan saya posting di sini menggunakan silver ya teman-teman. Oke, saya lihat dulu datanya yang akan saya posting. Saya skip dulu. Nah, ini username saya isi. Kemudian membernya ini saya isi sesuai nama KTP ya teman-teman. Kemudian nomor HP, itu nomor HP yang ada WA-nya ya teman-teman. Kita di sini tidak boleh pakai 0, tapi harus plus 62 atau sesuai kode negaranya ya. Ingat di sini kita
tidak boleh pakai nol tapi pakai kode negara. Nah, ini kabupatennya kita isi sesuai di KTP. Kebetulan ini orang Bojonegoro, saya terus Bojonegoro. Kemudian data banknya di sini kita pilih. Misalnya begini, nomor rekeningnya. Nah, jadi di sini kita cuman mengisikan ini saja, teman-teman. Kita cuman di sini tugas kita cuman mengisi nama sesuai KTP. Ini nama sesuai KTP. Kemudian nomor HP. Kemudian kabupaten sesuai KTP. Terus kita taruh di mana nanti titiknya itu sudah jelas, apanya siapa, sponsornya siapa, otomatis terisi. Kemudian kita pilih banknya, rekening bank. Terus atas nama ini otomatis akan terisi sesuai nomor KTP yang kita, nama KTP yang kita dapatkan tadi akan jatuh ke atas nama ininya, teman-teman. Dan cabangnya bank sudah kita isi. Oke, kemudian kita sentuh simpan. Nah, dengan begitu otomatis nomor yang kita isi tadi akan mendapatkan SMS sesuai dengan data yang kita kirim. Nah, akan dia akan mendapatkan ini seperti ini. Ini mendapat ID untuk mereka mendaftar apa untuk login ke website yang sudah kita daftarkan tadi, teman-teman. Oke, ini kemudian kita kembali ke profile, ke mohon jaringan ya, teman-teman. Kita tadi isinya Zainal A, maka di sini langsung akan terdaftar, teman-teman. Nah, ini sudah langsung kan sudah terdaftar di sini. Oke, itu untuk caranya kita posting. Kemudian untuk bonus-bonus, teman-teman bisa lihat di sini namanya reward. Ini ada reward yang kita dapat tadi ya. Ini bonus-bonusnya bisa dilihat di komisi harian, komisi semua ada di sini, teman-teman. Yang terpenting itu tadi, kita lihat di sini PIN pendaftaran kita masih ada berapa. Karena sudah terpakai 51 jadi tinggal 4, teman-teman. Oke, mungkin demikian tulisan dari saya untuk posting. Untuk teman-teman yang bisa, yang belum bisa posting, silakan dicoba. Semoga ini membantu untuk teman-teman yang akan melakukan posting di anggota membernya. Oke, cukup sekian dari saya dan salam sukses dari saya.